Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa billahi wakila. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wa tuqa amma ba'du. Faqad qala Allahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi sami'il alimi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu, wallahu yuhibbul mutahhirin. Wa qala aydan fi ayatin ukhra, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Umma qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, at-tahuru syatrul iman. Shadaqallah wa shadaqa rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah, setinggi puji, sedalam syukur, sebesar-besar harapan, di pagi hari ini kita kembali dapat bersua, dapat berjumpa atas izin yang maha kuasa Allahu subhanahu wa ta'ala. Dia adalah Tuhan kita yang maha esa, maha kuasa, maha menentukan segala-galanya, sehingga kita dapat bertatap muka, dapat bersua di bulan yang mulia, yakni bulan Ramadan, Ramadan Karim, Ramadan Azim, Ramadan Al-Mubarak. Salah satu bulan yang ditunggu-tunggu bagi orang yang beriman adalah bulan Ramadan. Salah satu bulan yang dinanti-nanti bagi orang yang beriman adalah bulan puasa. Sehingga dalam satu riwayat diceritakan, seandainya umatku itu tahu bahwa betapa hebatnya keindahan bulan Ramadan, kandungan-kandungan yang terdapat di dalamnya, sudah barang tentu orang-orang yang beriman akan berkeinginan seluruh bulan menjadi Ramadan seluruhnya. Kemudian daripada itu, salawat dan salam sama-sama kita titipkan selalu kepada Nabi yang mulia, insan teladan, manusia pilihan. Dia adalah seorang hamba Allah, putra Abdullah, belahan dada Aminah, pujaan Aisyah, junjungan seluruh ummah, yang titilnya tidak tanggung-tanggung dipilih oleh Allah menjadi kekasihnya, menjadi rasulnya, menjadi hambanya yang paling dicintai oleh Allah. Maka sudah sepantasnya dan sudah selayaknya kita sebagai umatnya Rasul memperbanyak selawat dan salam untuk beliau sebagai tanda cinta kita kepada Nabi kita dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita mengucapkannya dengan sepotong doa penenang jiwa, pemuas dahaga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat, muslimin muslimat rahimakumullah. Pada pagi hari ini kita akan membincangkan sebuah judul, yaitu babut taharah, bab yang berkenaan dengan masalah bersuci. Bersuci ini, tuan-tuan, puan-puan, adik-adik sekalian, dia merupakan salah satu kunci ibadah, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah At-Taubah ayat 108, Allah menyebutkan, fihi rijalu yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Di dalam Masjid Quba itu ada beberapa orang sahabat Nabi, mereka sangat mencintai bertaharah, sangat mencintai bersuci. Kemudian daripada itu,
Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai orang-orang yang menyucikan dirinya. Ayat ini menurut asbabun nuzul, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu hari dia mengundang penduduk Quba. Quba ini adalah sebuah desa di kota Madinah sekitar 5 km dari Masjid Nabawi. Sekitar 5 km dari Masjid Nabawi, di situ Masjid Quba. Masjid Quba ini adalah masjid yang termulia, yang terindah, yang terbaik setelah Masjid An-Nabawi. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengundang penduduk-penduduk Quba. Begitu para sahabat-sahabat yang berada di Quba hadir dalam Masjid Quba, Rasulullah menyampaikan kepada mereka, kata Rasulullah, tuan-tuan, puan-puan, ini ada ayat Allah yang turun khusus memuji kalian. Namun alangkah baiknya, kata Nabi, aku ingin bertanya secara langsung, apa amalan tuan-tuan, puan-puan sampai Allah menurunkan ayat ini, yakni surah At-Taubah ayat 108. Ini ayat di mana Allah memuji dan memuja kalian. Tentunya tidak mungkin Allah memuja dan memuji sesuatu kecuali ada sesuatu yang paling dicintai oleh Allah pada diri kalian. Akhirnya penduduk Quba, hadirin hadirat yang berbahagia, saimin saimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata orang penduduk Quba, wahai Rasulullah, kami ini sangat mencintai taharah, kami sangat mencintai bersuci. Lalu ketika kami menjalankan taharah, ketika kami melakukan bersuci, kami melakukan dengan dua alat sekaligus, baik ketika kami buang air kecil maupun ketika kami sedang membuang air besar. Dikala itu kami melakukan dengan dua alat sekaligus. Apa itu? Yang pertama kami gunakan dengan menggunakan batu. Setelah kami usap dengan batu, kemudian kami berpindah untuk menggunakan air. Dan ini salah satu perintah agama, dan ini sangat dicintai oleh Allah dan sangat dicintai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata penduduk Quba ini Allah turunkan ayat khusus kepada mereka. Mereka mengamalkan dua ini. Ketika mereka dalam keadaan berhadas kecil, ketika mereka dalam keadaan buang air kecil dan buang air besar, mereka membersihkannya dengan dua cara. Yang pertama dengan menggunakan batu dioles, setelah itu mereka menggunakan air. Berarti dua alat ini mereka pakai sekaligus. Dan ini tidak pernah dipakai oleh orang-orang Indonesia pada umumnya. Jadi bagaimana caranya, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, adik-adik sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala insyaallah? Maka kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, bertaharah itu ada tiga jenis. Pertama, boleh menggunakan batu saja tanpa menggunakan air. Boleh. Peringkatnya, peringkat ini nomor tiga. Boleh, berarti air ada tapi digunakannya pakai batu saja. Boleh, dan itu sah bawa salat nanti, tak apa-apa. Berarti kena najis sudah diangkat juga, sudah dihilangkan juga lewat batu. Caranya mengoles atau menggosok pelan-pelan. Itu boleh, kata Imam Syafi'i. Yang kedua, paket yang kedua adalah paket pakai air saja, tidak pakai batu. Itu yang rata-rata mayoritas orang Indonesia dan rata-rata dunia menggunakan itu, yaitu pakai air saja. Ada batu tak digunakannya, dia pakai air. Itu yang kita pakai hari ini, yang setiap hari itu. Buang air kecil, ambil air, siram. Dah. Buang air besar, siram sama air. Berarti tak perlu pakai batu lagi. Itu juga boleh. Itu paket yang kedua. Paket yang ketiga, kata Imam Syafi'i, kedua-duanya sekaligus. Yaitu pakai batu dulu, kemudian baru nyusul pakai air. Ah, ini paket yang nomor satu. Yang paling tinggi mutunya di sisi Allah dan pahalanya luar biasa orang memakai paket yang nomor tiga ini. Nah, tapi kita kan memakai paket nomor dua. Jadi antara dua, batu sama air, kalau dipilih mana yang lebih afdol? Jauh lebih afdol menggunakan air saja.
kalau berbanding batu sama air. Kalau soal boleh, ketiga-tiganya boleh, tak ada masalah. Tapi ke soal afdalnya mana? Afdal nomor satu, kedua-duanya. Batu dulu baru air. Yang nomor dua air saja, yang nomor tiga batu saja. Kalau dua pilihan antara batu sama air, mana yang lebih afdal? Afdal menggunakan air saja. Ini konsep dalam ajaran agama kita tentang bertaharah, khususnya buang air kecil dan buang air besar. Shaimin shaimat rahimakumullah. Itulah sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika penduduk Quba menyampaikan berita tentang mereka menggunakan dua alat sekaligus, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang sama mereka, di antara penduduk bumi ini, khususnya penduduk Quba, mereka tuan-tuan puan-puanlah yang mendapat cinta kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala secara khusus. Kenapa? Karena kalian melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh daerah-daerah yang lain. Ah, ini salah satu kelebihan orang yang melakukan taharah dengan menggunakan dua alat bersuci sekaligus. Baik tuan-tuan, puan-puan, saimin saimat yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian kita berangkat lagi menuju ayat Allah yang selanjutnya, yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 222. Nanti lihat di dalam surah Al-Baqarah ayat 222, Allah menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu sangat mencintai terhadap orang-orang yang benar-benar bertaubat sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga Allah sangat mencintai orang yang suka bertaharah. Ayat ini, saimin saimat yang berbahagia, pertama Allah menyebutkan orang-orang yang bertaubat, yang kedua Allah menyebutkan orang yang bersuci. Ternyata kata para ulama, ciri-ciri orang yang bertaubat adalah orang yang suka bertaharah. Dan ciri-ciri orang yang bertaharah itu bagian daripada orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saimin saimat rahimakumullah. Maka berdasarkan ayat ini, kita dituntut untuk selalu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala siang dan malam, pagi dan petang, sebagaimana yang dicontohkan Nabi. Nabi hampir setiap hari, bahkan setiap hari dia membaca istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kata para sahabat, kadang-kadang aku menghitung Nabi 70 kali dalam satu hari, dan kadang-kadang aku menghitung sebanyak 100 kali dalam satu hari. Jadi Rasulullah mengamalkan istighfar setiap hari minimal 70 sampai 100. 70 sampai 100. Kita hari ini jarang-jarang istighfar. Paling-paling kita istighfar nak sembahyang. Awal nak sembahyang baca 3 kali. Habis sembahyang 3 kali. Selesai zuhur. Jadi 6 kali lah kalau kita praktikkan di lapangan, 6 kali. Kemudian asar nanti masuk lagi waktu sembahyang. Istighfar lagi 3 kali awal sembahyang. Akhir sembahyang istighfar lagi 3 kali. Berarti sudah 6 kali juga kita sembahyang asar. Maghrib juga sama, 3 depan, 3 akhir. Kemudian isya juga sama, 3 depan, 3 akhir. Asar juga sama, 3 depan, 3 akhir. Subuh juga sama, 3 depan, 3 akhir. Berarti 6 kali 5, 30. Baru 30 kali kita istighfar. Makanya kita perlu menambah di luar salat. Dan istighfar ini tidak ada larangan bagi kita membacanya. Ketika kita naik motor boleh istighfar, ketika kita naik mobil boleh istighfar, ketika kita jalan kaki ke pasar boleh istighfar, dan ketika kita hendak tidur istighfar, bangun tidur istighfar, maka bisa kita lakukan setiap waktu, setiap saat. Bahkan ketika wanita dalam keadaan haid, dalam keadaan nifas, dalam keadaan wiladah, tidak ada larangan untuk beristighfar. Boleh dia baca istighfar sebanyak-banyaknya. Sebab nanti di mahkamah Allah Subhanahu wa taala,
ketika buku atau kitab diserahkan oleh Allah kepada seseorang, ada yang kitabnya diberikan dari lewat tangan kanannya, ada kitabnya diserahkan dari tangan kirinya. Bagi orang yang diserahkan kitabnya, buku catatannya dari tangan kanannya, maka ini alamat calon penghuni surga. Tapi bila mana ada buku catatan kita diserahkan lewat tangan kiri kita, siap-siaplah akan masuk ke pintu neraka. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Ternyata ketika kita membuka buku kita, di dalam buku catatan kita itu tertulis di sana, kita banyak membaca istighfar siang dan malam, pagi dan petang, insyaallah orang ini akan tersenyum saat dia menerima buku catatannya. Oleh karena itu, bagi umat Islam hari ini, dimanapun berada, apapun profesinya, baik dia seorang pegawai, seorang petani, seorang pejabat di kantor, seorang pelajar di sekolah, dan di mana-mana saja, bahkan termasuk para ulama, para ustaz, para kiai, silahkan, tidak larangan untuk melaksanakan istighfar sebanyak-banyaknya. Bahkan sangat dianjurkan kita beristighfar, meminta ampun siang dan malam, pagi dan petang kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari datang malaikat Jibril mendatangi ke kediaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dia bilang? Wahai Muhammad, ini ada pesan dari Allah. Apa pesannya? Muhammad, seandainya di antara umatmu ingin minta ampun kepada Allah, ingin meminta bertaubat sungguh-sungguh kepada Allah, maka setahun sebelum umatmu wafat, dia sempat bertaubat kepada Allah dan sempat meminta ampun sebanyak-banyaknya kepada Allah, Allah pasti akan mengampunkan umatmu, wahai Muhammad. Kata Nabi, satu tahun itu alhamdulillah sudah cukup umat saya untuk meminta ampun kepada Allah. Sudah cukup waktu satu tahun itu. Kemudian hari berikutnya datang lagi malaikat Jibril menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia bilang kepada Muhammad, wahai Muhammad, ini ada paket datang dari Allah. Dia bilang, Muhammad, barang siapa di antara kalangan umatmu yang sempat bertaubat sebelum wafat sebulan lamanya, tadi dari satu tahun, sekarang turun sebulan, maka Allah jamin akan diterima taubat umatmu itu. Kata Nabi, satu bulan pun sudah cukup bagi umatku untuk bertaubat sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari berikutnya datang lagi malaikat Jibril mendatangi ke kediaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menyampaikan paket yang ketiga, Muhammad, ini ada pesan dari Allah. Barang siapa di antara umatmu sempat bertaubat kepadamu seminggu sebelum dia wafat, seminggu sebelum dia wafat, maka ada jaminan dari Allah, pasti Allah akan ampunkan taubat hamba umatmu itu. Kemudian kata Rasulullah, satu minggu pun sudah cukup bagi umat saya kalau ingin mau benar-benar bertaubat dari dosa yang pernah dilakukan. Kemudian hari berikutnya datang lagi malaikat Jibril mengantarkan paket kepada Rasulullah SAW. Seraya Jibril bilang, wahai Muhammad, bila mana di antara umatmu sempat bertaubat kepada Allah sehari sebelum dia wafat atau meninggal dunia, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pasti taubat umatmu itu akan diterima. Kata Nabi, sehari sebelum wafat, bila mana umatku ada yang bertaubat sungguh-sungguh, banyak baca istighfar, betul-betul minta ampun kepada Allah, penuh dengan penyesalan, insyaAllah sudah cukup bagi umatku untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, hari berikutnya datang lagi malaikat Jibril, datang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengantarkan paket. Apa paketnya? Muhammad, ini ada paket dari Allah. Barang siapa di antara umatmu Muhammad yang sempat bertaubat kepada Allah dan dia menyesali segala noda dan dosa yang pernah dia lakukan, yaitu satu jam sebelum seseorang itu menghembuskan napas yang terakhir. Satu saat, artinya satu jam sebelum dia menghembuskan napas yang terakhir, sempat dia bertaubat sungguh-sungguh dan menyesali dari dosa yang pernah dilakukan, maka kata Nabi, satu jam pun sebelum wafat umatku kalau benar-benar dia menyesali, insyaAllah akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Terakhir Nabi menyatakan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharrir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pasti tidak akan menerima taubat seorang hamba Allah kecuali kalau sudah sampai ke tenggorokan, ruhnya sudah dekat ke tenggorokan, itu tidak akan pernah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat, saimin saimat yang dimuliakan Allah, berarti sepanjang hayat kita masih ada kesempatan untuk bertaubat sungguh-sungguh kepada Allah, kemudian Allah pasti akan menerima taubat kita dimanapun kita berada, dengan catatan ruh belum sampai ke tenggorokan. Sepanjang ruh belum sampai ke tenggorokan, ada jaminan dari Allah pasti taubat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, puan-puan, adik-adik sekalian, saimin saimat rahimakumullah. Selanjutnya ada sedikit lagi yang perlu saya sampaikan materi taharah kita ini. Taharah itu maknanya adalah bersuci. Bersuci dengan bersih beda. Ini harus kita pisahkan antara bersuci dengan bersih. Bersih dengan suci beda. Apa bedanya? Orang apabila telah siap dia berwudu, berarti dia telah bersuci. Tapi seseorang bila mana dia mengandung hadas besar, dia belum mandi, tapi dia sudah mandi biasa dengan sabunnya, berarti dia telah bersih, belum suci. Orang mengandung hadas besar seperti men, haid, nifas, wiladah, misalnya dia mandi dengan sabun, kemudian dia berkeramas dengan baik, tapi hadas besarnya belum terangkat. Memang suci badannya, bersih badannya itu dengan sabun, tapi hukumnya dia belum suci. Itu bedanya suci sama bersih. Badannya bersih, tapi hadasnya belum terangkat karena dia belum mandi wajib lagi. Maka disebut dia orang yang bersih, bukan disebut orang yang suci. Di situ bedanya suci sama bersih. Kemudian selanjutnya ada sedikit lagi tambahan tentang bab taharah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu hari jalan-jalan dengan sahabat. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Uthman, ada Ali dan sahabat yang lainnya termasuk Ibnu Abbas. Begitu Rasulullah jalan-jalan, Nabi biasa ngajak sahabatnya jalan santai, itu biasa. Jadi kita sangat dianjurkan jalan santai. Ajak teman-teman kita bersantai-santai, baik di gunung-gunung, di pantai-pantai atau di atas bukit, tapi jagalah jangan sampai kita nanti terjadi hal-hal yang tak diingini ya. Rasulullah ngajak sahabat santai-santai, kemudian ketika jalan-jalan dengan sahabat rame-rame, Nabi duluan. Ketemu Nabi dengan dua buah kubur, ada dua buah kuburan itu berdekatan. Begitu Nabi sampai di dekat kuburan, Rasulullah wajahnya pucat. Belum pernah Rasulullah pucatnya seperti itu. Kemudian pakaian yang dipakai Nabi menggeletar ketakutan. Sahabat heran, ya Rasulullah, kami belum pernah melihat wajahmu sepucat seperti ini, dan kami belum pernah melihat badan yang kami lihat badanmu menggeletar sampai pakaianmu tuh bergerak semuanya. Ada apa ya Rasulullah? Apakah wahyu turun? Kata Nabi, bukan, wahyu belum turun dan tidak ada turun wahyu. Lalu kenapa engkau pucat seperti ini dan menggeletar seperti ini? Kata Rasulullah, wahai sahabatku sekalian, tuan-tuan nampak tak? Ini di depan kita ini ada dua buah kuburan kan? Yang satu kuburan juga. Kata para sahabat, ya memang kuburan. Tuan-tuan tahu tak, kata Nabi, kuburan siapa? Tak tahu ya Rasulullah, ini kuburan orang-orang masa lalu ini, orang-orang dahulu kala. Kata Nabi, kalian nampak tak? Apa yang nampak? Isi kubur ini. Kami tak nampak ya Rasulullah. Ternyata Rasulullah, Allah kasih mukjizat, Allah memperlihatkan kepada Muhammad keadaan mayat yang ada dalam kubur. Ini salah satu mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika itu Rasulullah bilang dengan para sahabat, "Wahai sahabatku sekalian, ini ada dua buah kuburan, yang satu kuburan terkena siksa kubur. Tapi kasusnya di dunia dulu kasus yang ringan. Yang satu lagi kena juga siksa kubur.
sama-sama kena siksa kubur, tapi kasusnya lain lagi. Jadi dua kasus di sini yang perlu kita pelajari. Sahabat heran, kata sahabat, coba ceritakan kepada kami. Dua buah kuburan ini, yang satu kena siksa kubur, yang satu kena juga siksa kubur, kok Nabi bilang kasusnya berbeda? Apa kasusnya? Kata Rasulullah, yang satu kasusnya basuh kencingnya, basuh beraknya tidak benar. Jadi orang yang BAB-nya ketika mencucinya tidak benar dan tidak betul. Masya Allah, tuan-tuan, puan-puan, saimin saimat yang dimuliakan Allah, ini juga berbahaya. Untung Nabi sudah menyampaikan hadis ini, riwayat Ibnu Abbas. Artinya kita sudah bersiap-siap belajar, siap-siap ngajar untuk mempraktikkan bagaimana cara bersuci yang benar. Jadi tidak boleh sembarangan cara bersuci, bagaimana cara membuang air kecil, menyucinya bagaimana, buang air besar, bagaimana cara menyucinya, itu diatur dalam fikih kita. Namanya fikih syafi'i, itu diatur dengan baik, cara yang paling terbaik untuk membersihkan dua jalan depan dan jalan belakang. Jadi kasusnya, kata Nabi, kasus ringan, tapi kena siksa kubur. Secara logika, orang yang kena siksa kubur, kasusnya kasus ringan, tidak mungkin. Nabi bilang ini kasusnya ringan, tapi kena siksa kubur. Dalam bahasa kita sekarang, kok cuci mencuri sebiji telur ayam kok bisa 3 bulan masuk penjara? Jadi kira-kira apakah ringan, apakah berat? Berarti kalau kena siksa kubur ini bukan ringan, malah berat. Tapi Nabi menyebut ini adalah kasus ringan, padahal sebenarnya kasus yang paling berat. Artinya apa? Nabi mengajak umat, hai umat, belajarlah bab taharah, mengkajilah bab taharah. Kenapa? Sebab sudah nampak di depan mata kita, kita belum masuk kubur, sudah dikasih tahu Nabi, hati-hati ya masuk kubur, jaga kebersihan Anda, jaga kesehatan Anda. Sebab kata Nabi, at-tahuru syatrul iman, bertaharah itu adalah bagian daripada iman. Oleh karena itu, tuan-tuan, saimin saimat rahimakumullah, hendaklah kita mengambil pelajaran sungguh-sungguh dengan hadis yang mulia ini. Kemudian sahabat tanya lagi, itu kubur yang satu lagi, itu kasusnya kena siksa kubur juga. Itu kasusnya apa ya Rasulullah? Kata Nabi, kubur yang sebuah lagi itu kena siksa kubur juga. Sama hasilnya, tapi kasusnya berbeda. Apa salahnya? Ini yang satu lagi itu salahnya adalah suka namimah. Suka menggunakan lidah tidak pada tempatnya. Suka bicara-bicara yang menyakitkan hati orang. A ketemu B, pasti C yang kena. Ini A ketemu B, itu siapa yang kena? C. A ketemu B, ketemu C, siapa yang kena? Pasti D. Pasti itu, udah pasti. Pastilah, A jumpa B, siapa yang kena? Pasti C yang akan dibincangkan. Ketemu 3 orang, A, B, C, siapa yang kena? D. Begitulah seterusnya. Ini berbahaya. Kasusnya kata Nabi ringan, tapi sebenarnya bukan ringan, tapi malah amat sangat berat. Makanya kita sudah dikasih tahu Nabi, jaga kemaluan kita, jangan sampai suci tidak benar. Yang kedua, jaga kemaluan, jangan sampai melakukan perkara maksiat, dalam hal ini zina atau hubungan seks di luar nikah. Itu dosanya amat sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diriwayatkan dalam sebuah riwayat, ketika wanita melakukan hubungan seks di luar nikah, maka ketika dia masuk di alam kuburnya, 70 ribu ekor ular dan 70 ribu ekor kala dan 70 ribu halipan menunggu ketibaan kedatangan orang yang melakukan maksiat, terutama tidak pandai menjaga kemaluannya, atau dalam istilah sekarang seks bebas. Hati-hati hadirin hadirat, adik-adik sekalian, di bulan suci Ramadan, bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat indah, jaga baik-baik, jaga puasa di siang harinya, jangan sampai batal puasa kita, dan juga laksanakan tugas kita di malam harinya, yakni dengan mengikuti salat sunat tarawih, qiyam Ramadan, sehingga ada sepotong doa yang diajarkan dalam agama kita. Allahumma waffiqni li siyami wal qiyami bifadlika ya zal jalali wal ikrami. Ya Allah,
kuatkan saya ya Allah untuk menjalankan puasa Ramadan di siang harinya dan untuk menjalankan qiyam Ramadan di malam harinya dengan karunia Engkau ya Allah, wahai Tuhan yang punya kemuliaan dan kebesaran. Jadi bagus sekali, indah sekali, sangat indah sekali kita mengamalkan doa Allahumma waffiqni lisiyami wal qiyami bifadlika ya zal jalali wal ikram. Bacalah sepanjang Ramadan dan juga di luar bulan Ramadan. Kemudian yang selanjutnya atau yang terakhir saya akan sampaikan sepotong doa dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai kata penutup kita atau dapat kita simpulkan bahwa Rasulullah mengajarkan kepada kita sepotong doa selama Ramadan dan juga boleh dibaca siang, boleh dibaca malam, boleh dibaca pagi dan boleh dibaca petang, yaitu Allahumma sallimni li Ramadana wa sallim Ramadana li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Saya ulangi, Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadana li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Dalam bahasa kita, ya Allah, selamatkan aku untuk menghadapi bulan Ramadan dan selamatkan Ramadan untuk aku beribadah di dalamnya. Dan ya Allah, kumohon padamu, terimalah amal ibadahku baik yang wajibnya maupun yang sunnahnya. Mudah-mudahan engkau terima ya Allah, dan jangan engkau tolak ibadah kami sepanjang Ramadan. Sebab satu saja ibadah yang Allah terima harganya lebih mahal daripada 10 kali lipat dunia. Satu ibadah saja kalau Allah terima nilainya lebih baik daripada 10 kali lipat dunia. Coba adik-adik bayangkan ya, dunia ini 10 kali lipat. Ini dunia ini kalau kita jual dengan orang Amerika, berapa harganya? Agak-agak berapa dapatnya kalau kita jual dengan orang Amerika? Enggak tak orang Amerika beli dunia ini. Kemudian kita kalikan lagi 10 kali lipat. Berapa, tak dapat ngitung jumlah duitnya. Itu pun rendah, tak ada nilainya di sisi Allah. Tapi amat sangat mahal kalau ada ibadah yang Allah terima. Maka mintalah kepada Allah siang dan malam, pagi dan petang, agar ibadah kita, baik yang wajibnya maupun yang sunnahnya, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab ibadah yang diterima lebih mahal harganya daripada 10 kali lipat harga dunia. Padahal dunia tidak ada artinya berbanding kampung akhirat. Kemudian yang terakhir, saya berpesan kepada diri pribadi saya dan tuan-tuan adik-adik sekalian, ingatlah hidup di dunia ini tumpangan sementara, akhirat jualah kita kekal selama-lamanya. Maka hendaklah kita tahu diri dari mana kita datang, sedang di mana kita sekarang, dan akan kemana kita akan melangkah pulang. Kalau kita tahu dari mana, sedang di mana, dan akan kemana, insya Allah hidup kita akan selamat dunia dan mudah-mudahan selamat hidup kita saat berada di alam baqa. Saya doakan bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian, mudah-mudahan insya Allah panjang umur, murah rezeki, bahagia hidup kita di dunia, dan insya Allah lebih bahagia saat berada di alam baqa. Akhir kata dari saya, terima kasih atas undangannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan sepotong doa penutup majlis kita. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Warridha wal'inayah. Wal'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.